Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Keputusan Bupati Banggai nomor .821.2/1284/BKPSDM tentang pengangkatan pejabat administrator eselon 3A dan 3B di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Bupati Banggai menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan satu dan dua, memutuskan, menetapkan ke satu dan seterusnya. Asli petikan, keputusan ini diberikan kepada aparatur sipil negara yang bersangkutan, ditetapkan di Luwu pada tanggal 29 November 2019, Bupati Banggai tertanda Herwin Yatin. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 9. Lampiran keputusan Bupati Banggai nomor .821.2/1284/BKPSDM tanggal 29 November 2019. Junaidi Sibai SH MHum, jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah 4 Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai. Niketut Narsi SKM, Kepala Bagian Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Dr. Andes Arif Rahman Makmur, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Fahmi Arifuddin Rizal SSTP, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Tripodi Esos, PC Camat Luwu Utara Kabupaten Banggai. Dr. Andes Artis Duni MHum, Camat Balantak Utara Kabupaten Banggai. Iskandar Limonu Esiko, PC Camat Luwu Selatan Kabupaten Banggai. Haryadi Mola SH, PC Camat Moilong Kabupaten Banggai. Sudaresa, Camat Lobu Kabupaten Banggai. Barnece Manda Mangayun Esos, Kepala Bidang Bina Usaha Perizinan Badan Usaha dan Pelaku Usaha Dinas Perdagangan Kabupaten Banggai. Subrata Kala PSSN, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai. Dr. Anda Herini Kusmawartiningsi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Jamat Lalu SUST, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Ridwan STMT, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Hari Abrianto Linggamo SSTP, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai. Nurhayati Abdian SAG SH, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai. Patria Lembaga SH, Sekretaris Camat Bualemo Kabupaten Banggai. Dasril Latama SE, Sekretaris Camat Bunta Kabupaten Banggai. Parti M. Amir SH, Sekretaris Camat Luwu Utara Kabupaten Banggai. Haja Triwayuning SH, Sekretaris Camat Luwu Selatan Kabupaten Banggai. Muhammad Zakir Esa, Sekretaris Camat Toili Barat Kabupaten Banggai. Haja Wirna Haju SST, Sekretaris Camat Luwuk Kabupaten Banggai. Basri SAP, Sekretaris Camat Moilong Kabupaten Banggai. Haji Arifin Aswadi SPD, Sekretaris Camat Batui Selatan Kabupaten Banggai. Bupati Banggai tertanda Herwin Yatin. Selanjutnya
surat perintah pelaksana tugas Bupati Banggai dasar 1 sampai dengan 5 memerintah kepada nama Dr. Randa Irmayanti ME pangkat golongan 2 pembina tingkat 14B NIP 1967-0701 1998-032-002 jabatan pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai untuk pertama terhitung sejak tanggal 28 November 2019 di samping sebagai pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai juga sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai. Kedua, pemberian tugas ini sifatnya sementara untuk kelancaran tugas-tugas administrasi sambil menunggu keputusan Bupati Banggai lebih lanjut. Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Lubuk pada tanggal 28 November 2019, Bupati Banggai tertanda Herwin Yatim, tembusan 1 sampai dengan 3. Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, keputusan Bupati Banggai nomor 821.2/1285/PKPSD tentang pengangkatan pejabat pengawas eselon 4A dan 4B di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Bupati Banggai menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya. Memperhatikan 1 dan 2, memutuskan menetapkan 1 dan seterusnya. Asli petikan keputusan ini diberikan kepada aparatur sipil negara yang bersangkutan. Ditetapkan di Luwu pada tanggal 29 November tahun 2019, Bupati Banggai tertanda Herwin Yatim, tembusan 1 sampai 9. Lampiran keputusan Bupati Banggai nomor 821.2/1285/PKPSD tanggal 29 November 2019. 1. Utu Mangkona SH, jabatan baru, Lurah Wilongan Permai, Kecamatan Lumutara, Kabupaten Banggai. Budi Anantana Putra SH, jabatan baru, Lurah Soho, Kecamatan Lu, Kabupaten Banggai. Mas Gain Langkaja Esos, jabatan baru, Lurah Simpong, Kecamatan Lu Selatan, Kabupaten Banggai. Sudarmin Langanja SH, PJ Lurah Jole, Kecamatan Lu, Kabupaten Banggai. Marwan Sausang, PJ Lurah Bunta 1, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Sri Ahdaniar SE MAP, PJ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SE Kabupaten Banggai. Yulianti Adam Esos, Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Pemerintahan dan Desa Kabupaten Banggai. Insinyur Andi Saifuddin Arif, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Ince Mahmud SE, Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Camat Lubuk Utara Kabupaten Banggai. Joyce Patricia Aror Esos, Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai. Fitriani Haji Yusuf SE, Kepala Seksi Penguatan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Banggai. Syahrianto Mansoba SP, Kepala Seksi Transit Pengaduan dan Informasi Kelurahan Nampo Lempek, Kecamatan Nampo, Kabupaten Banggai. Asdin Paseke SIP, Sekretaris Lurah Karaton, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai. Satrio Nursin SH, Kepala Seksi Transit Pengaduan dan Informasi Kantor Kelurahan Karaton, Kecamatan Lu, Kabupaten Banggai. Bupati Banggai tertanda Herwin Yatim.